warga yang kami sepakat juga menyebutnya sebagai pejuang lingkungan. Itu didampingi oleh kurang lebihnya ada 10 orang advokat, di mana sebagian ada dari Kota Palangkaraya dan sebagian lagi itu dari teman-teman yang ada di Jakarta yang tergabung di koalisi Justice for Pejuang Desa Penyang. Sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP, itu berkenaan dengan penangkapan, penahanan, dan di sisi lain juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan terkait status tersangka. Ini sebenarnya bukan berdiri sendiri atau hanya kegiatan kriminalitas biasa, tapi ada latar belakang di balik ini. Di Kotim saat ini, Bapak Supaya Hadi pun menyatakan harus kembali ke keluarga. Kasus ini pun sudah dilakukan gelar kasus oleh BPN, Badan Pertahanan Nasional, di mana lokasi yang menjadi konflik tersebut berada di luar HGU perusahaan. Jadi bukan berada di HGU perusahaan, serta juga berada di luar izin usaha perkebunan perusahaan. Warga yang melakukan penolakan merupakan orang-orang yang menuntut hak-haknya atas lahan, hak-haknya atas ruang dalam pengelolaannya. Dan ini tentu saja kita di koalisi merasa penting untuk membelanya, penting untuk melakukan pendampingan terhadap warga ini. Mereka yang sedang memperjuangkan lingkungannya itu tidak bisa dikenakan pidana dan tidak bisa dituntut secara perdata. Harapan kita kepada masyarakat dan yang peduli terhadap perjuangan warga desa Penyang ini, kita masih membuka dukungan kepada warga desa Penyang yang saat ini sudah ada 18 organisasi yang mendukung perjuangan ini, dan itu masih kita buka. Ya, semua bisa, orang bisa kena pidana, tapi pidana ini apakah dia kriminal murni atau ada penyertanya atau dibalik itu. Nah, mengapa kami bilang ini adalah kriminalisasi? Karena ada upaya yang sudah berjalan di mana warga termasuk Pak Dilik Hermanus dan Pak James ini, bahkan tadi ada informasi sejak tahun 2005 itu sedang memperjuangkan haknya. Jadi di tahun 2017-18 sebetulnya kasus ini sudah pernah diproses di tingkat kabupaten. Saat itu ditangani oleh Polres Kota Waringin Timur. Nah, tapi saat itu Polres Kota Waringin Timur belum bisa menentukan terkait kasus ini karena mereka mengedepankan Perma Nomor 1 tahun 1956 bahwa ketika terjadi pemeriksaan kasus pidana dan ditemukan di atasnya ada hal tentang keperdataan, maka wajib untuk mendorong menyelesaikan kasus keperdataannya. Jadi penangkapan yang dilakukan terhadap tiga orang ini berdasarkan keterangan penasihat hukum tadi, kita menduga ini tidak sesuai dengan prosedur dan syarat dengan proses kriminalisasi, karena ini adalah di latar belakangi kasus konflik lahan antara warga, diantaranya adalah Dilik Hermanus dan Jameswat dengan PT.HMBP, kemudian yang melaporkan adalah pihak PT.HMBP juga. Hari ini kita sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan karena dalam beberapa hal kita menemukan adanya kesalahan-kesalahan prosedur atau kesalahan tahap-tahap yang dilakukan oleh penyidik terkait penangkapan dan penahanan tiga orang yang sedang ditahan di Polda saat ini. Ya, kegiatan kita hari ini kita telah melaksanakan konferensi pers. Konferensi pers ini sebagai langkah yang dilakukan oleh kita dalam menyampaikan informasi bahwa kita sudah tadi pagi telah menempuh jalur hukum atau menempuh jalur litigasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, bahwa kita akan menempuh jalur litigasi terkait kasus yang terjadi di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Harapannya melalui kegiatan ini kita bisa menyampaikan ke khalayak luas bahwa
dalam kasus yang ada agar tidak bergulir isu yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kita berharap dengan adanya konferensi pers ini khalayak luas bisa tahu bahwa kita sudah menempuh jalur hukum. Kemudian setelah itu bahwa kita menyampaikan bahwa kasus ini sebenarnya punya subjek yang berbeda dengan isu-isu yang ada di luar sana yang lebih menyudutkan bahwa kasus yang ada lebih kepada kasus kriminal murni. Tapi kita juga menyampaikan di sini bahwa kasus ini tidak hanya juga kriminal murni, tapi ini merupakan upaya kriminalisasi yang dilakukan. Dugaan kita adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap warga karena mereka berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Yaitu karena lahan tersebut merupakan salah satu lahan yang diserobot oleh perusahaan. Itu kita mengharapkan peran pemerintah, peran negara untuk memfasilitasi penyelesaian konflik lahan ini. Terutama yang berkenan dengan PTHMBP, dengan warga desa Penyang ini. Ini adalah konflik lahan yang objek konfliknya itu berada di luar hak guna usaha perusahaan itu. Dimana kalau kami menduga, kalau kami menilainya adalah perusahaan ini beroperasi secara ilegal, dia merampas lahan masyarakat, kemudian dia juga merusak lingkungan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal ini seharusnya oleh negara itu bisa ditertibkan, dilakukan upaya penegakan hukum terhadap perilaku ilegalnya, kemudian mengembalikan hak-hak masyarakat yang diambil oleh perusahaan.